Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadiran teman-teman semua. Yang saya muliakan ayah saya, Pak Abah Said, dan ibu saya, Ibu Sarifah Masto. Kemudian hari ini hadir semua keluarga-keluarga besar kita. Ada adik saya, Slamia, Ariani. Ada juga Ibu Pani, owner Kopi Bangi, geng Ternate. Ini yang Pak Wiwin, Dokter Rita, mantan pramugari Garuda. Dokter Rita Dinakandi, mantannya teman Nini dan Yati. Ibu Ramla dan Pak Om Dale. Ada juga Om, makasih Om datangnya. Hadir juga Ais. Ais ini dulu mantan pramugara Garuda. Banyak ya Pak, mantan penumpang. Ada Ibu Petri. Ibu Petri ini mantan wakil menteri pariwisata. Ada juga hadir di sini Mbak Ise, mantan istrinya gubernur di Sulawesi. Ada Pak Gatot bersama ibunya ya. Saya sebut satu-satu supaya tidak menyesal datang ke acara saya. Ada Bang Herman Karir, mantan pengacaranya Anies Baswedan. Kemudian ada juga Bang Lukman, ini mantan preman Mampang. Yeah. Ada Denny, masih preman di Sentul. Yeah. Kemudian ada juga Ade Au, preman Mabes Polri. Kalau Mabes nggak serius katanya dia mau bakar katanya. Hati-hati lu ngomong, ntar gue laporin lu. Hadir juga di sini dari Ternate, Mesir. Bersama keluarga ini Kime nih orang Ternate. Kemudian ada Mila Carmila, lahir pada zaman lagu Ayu Burung. Jadi Mila Carmila kan? Ada juga wartawan dari Silet dan Indigo, angkat tangannya dong. Sejak kasus Vina ini subscriber mereka naik lebih dari 3 juta. Untuk intens. Kemudian hadir juga pengacara-pengacara Vina dan LSM Hajar, ada Lina, ada John Pacu, ada artis Kevin, ada pengacara di Lampung, suami istri Aris dan Nopi, dan keluarga Mbak Wiwin semua. Ada adik saya keponakan ipar saya sini, Vira, Vira sini maju. Ini Vira adalah dokter, dokter umum, suami dokter Dinda Dama ya Bang. Mana ponakan-ponakan? Ini ada ponakan saya, nah ini. Ini ponakan-ponakan, nah inilah kebanyakan kita ponakan, hampir 20 lebih cucunya dari ibu saya dan bapak saya. Nah, acara ini pada bulan Juni ini keluarga cucu-cucunya Nenenda ini banyak sekali ulang tahun. Ada 7 orang. Jadi besok ayah ibu saya akan ke Riau, naik Batam. Ini ulang tahun besok, nanti sore kita ada yang. Nah, kemudian terima kasih semua kedatangannya. Siapa-siapa yang belum saya sebut namanya nanti buat Fitra mas. Tadi ini Fitra. Oh iya ya Fitra. Halo Bu, makasih. Terima kasih kehadirannya. Nah, terima kasih juga teman-teman, hari ulang tahun saya ini makanannya banyak sekali berlimpah. Amin. Ada dari Krisna nih kuenya, dari Dila nih nasi kuningnya, dari Bu Pani semua. Kumpul semua teman-teman. Sebenarnya nggak usah bawa makanan, kita sudah siapin makanan. Saya hari ini temanya tema Sunda, Manado dan Arabia. Kepulangan dulu buat tuan rumah. Hari ini saya mau, memang acaranya nggak banyak, tapi saya lihat yang hadir akan melebihi daripada kapasitas kursi. Jadi yang nggak dapat kursi jangan tersinggung. Dan kalau duduk jangan lama-lama ganti-gantian ya. Kemudian jangan cepat-cepat pulang. Karena sampai sore pun tidak ada masalah. Karena makanan memang kita kalikan 2-3 kali lipat. Bayangkan kalau Bu Petri bawa ayam goreng apa Fatmawati ya Bu Petri? Iya. Ini punya sendiri restoran Fatmawati. Dari iga, dari khas Kopi Bangi. Lebih kami siapkan 15 kilo. Iga tanpa tulang. Kalau 20 kilo pakai tulang cuma 3 kilo. Kemudian buat Bu Pani. Dan nasi kuning ini dibuat oleh mantan pramugari Garuda namanya Ibu Wiwi. Harganya 1,2 juta.
yang boleh pesan boleh lewat sini. Nah, jadi senang banget ya. Saya terima kasih buat LSM Hajar, buat pengacara Farhad Abbas, Krisnamurti, Bu Titin yang terus berjuang bersama-sama kita. Ya, kalau selama ini teman-teman dari Cirebon gak bisa hadir, dan juga buat teman-teman dari Bogor, acara ini dengan keluarga dulu, besok kita bikin acara ulang tahun di Bogor. Nah, kemudian buat teman-teman pengacara terus berjuang, kita dulu bekerja lebaran pun tetap berjuang. Gak tahu, saya dulu punya pengalaman dari dulu waktu membela bom dulu, malam takbiran, malam natalan, kami tetap bekerja, kami tetap membela. Oleh karena itu, teman-teman, terima kasih atas kehadirannya sekali lagi. Ini adalah acara yang kita tunggu-tunggu, santai Pak. Ini acara yang kita tunggu-tunggu, karena acara ulang tahun saya itu, walaupun teman-teman gak diundang, datang aja ke rumahku, aku gak akan usir. Karena ini adalah hari ulang tahun Jakarta. Ya, yang pokoknya hari ini makan bebas. Pokoknya mau Arab, mau Sunda, mau apa bebas. Yang penting jangan dibungkus. Takutnya kalau dibungkus, nanti siang udah habis. Tapi kalau di rumah Bupati, walaupun baru datang langsung bungkus, makanan rumah bisa habis. Karena rumahnya adalah restoran. Nah, kemudian buat Aslamia ini juga pengusaha bakso, Tayami. Sebentar kalian akan merasakan baksonya. Biasanya 38.000 satu porsi, hari ini gratis. Aku yang bayar. Dan doain nanti susu telur madu jahenya, STMJ-nya, apa namanya? Sarabah Insan Bita Jahenya Aslamia akan membuat suasana hangat. Yang rumah tangga dingin jadi hangat kembali. Nanti kan segera turun Sarabah Bita Jahe Mimi Ali. Kemudian teman-teman kalau mau ke tempatnya Bu Bani, sebut nama saya langsung diskon 10% setelah dinaikkan 20%. Tapi saya masih untung 10%. Nah, kita doakan juga Om Dale dan Ibu Ramlah yang lagi berjuang untuk memperebutkan hak dan kehormatannya di Polres dan di Polda. Sedikit lagi, hari ini beliau kelihatan sederhana, mungkin sebulan dua bulan depan beliau akan jadi konglomerat baru lagi. Amin. Yang akan mentraktir kita kalau perlu. Amin. Makan berkali-kali. Amin. Kalau nanti kalau nggak ada duit, minta tolong sama beliau pasti dia bantu. Kalau udah kembali merebut kekayaan dan kejayaan lagi. Amin. 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 Potong sapi di sini. Potong sapi di sini tuh. Kita doain. Nah, jadi terima kasih Om Dale dan Tante Ramla udah datang. Kemudian ada juga pilot satu nih, pilot bukan pilihan orang tua, ponakannya Ibu Bani. Kita doain jadi pilot ya. Amin. Jadi kita doain jadi pilot batik. Amin. Amin. Nah, kemudian buat semua teman-teman yang ada di sini, terima kasih makanannya. Saya udah enggak sabar walaupun saya diet, mungkin hari ini saya enggak diet. Kemarin berat saya 115, hari ini saya akan umumkan 150. Di tahun usia 48 ini berat saya jadi 107. Masih kelebihan 20 kilo. Jadi kita gak menunggu-nunggu sampai acara jam 2. Udah jam 12.10, kita tiup lilin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak lupa ayah saya baca doa sebentar buat saya. Atau tunggu, bunda dulu ucapin sedikit buat anaknya. Sudah. Ibu saya kan gak terlalu tua kan, masih muda kelihatan. Ibu saya anaknya 7. Dan beliau dengan ayah kerjanya tiap hari mengaji dan sholat aja. Nah, jadi tirulah mereka, itu rahasia panjang umur. Doa anak-anaknya tiap minggu. Silakan ayah baca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya bisa memuliakan, kata tiada kata yang terucap di siang hari yang berbahagia ini selain daripada ungkapan panjatan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam acara berbahagia ini saya akan mengantar kepada kita semua dalam doa. Mudah-mudahan semua acara berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Amin. Baiklah. Doa saya akan pimpin tim tata acara Islam dan lebih menyelesaikan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amin. Maha agung, maha suci, maha sempurna, maha mulia Engkau ya Allah. Engkau Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pada hari inilah genap umur putra kami Muhammad Farhad Abbas 48 tahun. Bidalah berkatilah rahmatlah seluruh rangkaian acara pada siang hari. Engkau Tuhan maha sempurna maha mulia. Bila pada kami semuanya berilah pada putarkan ilmu yang bermanfaat, ketenangan jiwa, ketenteraman hati, kedamaian hidup. Jauhilah sifat sombong, congkak, angkuh, takabur pada mereka. Tanamkan rasa tawadhu, hormat, menghormati, sayang, cinta, mencintai, harga, menghargai. Janganlah kau palingkan wajahnya selama kau beri petunjuk dan hidayah. Bagai dari diri betang maksiat, mungkar tercerai berkaca. Sesudah melalui hidup ini. Engkau Tuhan maha sempurna, mereka tidak ramai pula kami semuanya. Tuntunlah kami sepanjang Engkau hidayah, ya Allah. Engkau Tuhan maha sempurna, maha mulia, ya Allah. Alangkah bahagianya pada siang hari ini, di mana semua kawan-kawan semua dapat sempat hadir memberikan doa. Mudah-mudahan doa yang kita sampaikan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzu bika min syahadika wan nar. Amin. Allahumma innaka ghafurun karim muhibbul afwa fa'fu 'anna. Amin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun warhamna imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa kama rabbayana. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun karim wa ya ghafur. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa adkhilna jannata al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tayangin video dulu. Dan nyalain itu orang yang berdoa. Bisa lagi bisa. Kan nyalilin ya. Jakarta 22 Juni, terima kasih kehadiran semua ayah bunda. Hari ini ulang tahun saya yang ke-48 tahun. Fani semua. Terima kasih ya semua. Semangat dong. Mana ketawa? Ini kuenya semua ya. Sukses selalu. Terima kasih Bang Herman. Terima kasih. Ayo. Happy birthday to you.
Kita bersyukur hari ini udah potong tumbang semua, terima kasih. Nah, saya mau ngasih sama yang paling tua ini. Siapa yang paling tua? Ayah. Bupati berapa usia? 65. Om Dali berapa? Om Dali usia? 67. Anak 67. Ini apa? Panjang umur. Amin. Panjang umur, sukses. Oke, silakan. Ayo silakan makan. Ambil ini kue, ini kue enak banget dan rugi kalau enggak dimakan. Ayo. Saya kue dulu.